Zainal Abu Hurairah rakam bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak berpuasa sehari daripada bulan Ramadan tanpa keuzuran atau sakit, maka dia tidak akan dapat mengkodarkan puasa itu walaupun dia berpuasa seumur hidup, meskipun dia berkemampuan untuk melaksananya. Dan Abu Hurairah rakam bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang tidak berpuasa sehari daripada bulan Ramadan tanpa keuzuran atau sakit, maka dia akan tidak akan dapat mengkodarkan puasa itu walaupun dia berpuasa seumur hidup, meskipun dia berkemampuan untuk melakukan sedemikian. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain. Berdasarkan hadis ini, setengah ulama antaranya termasuklah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan lain berpegang bahawa siapa yang meniat puasa Ramadan tanpa uzur yang sah di sisi syarak tidak mungkin dapat mengkodarkan puasa itu walaupun dia berpuasa sepanjang hayat. Namun kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahawa siapa yang memang tidak berpuasa pada hari-hari Ramadan, maka setiap hari puasa ditinggalkan dapat dikodarkan dengan sehari berpuasa. Jika seorang itu hari puasa telah mula berpuasa pada hari itu tetapi kemudian berbuka tanpa sebab, maka selain daripada berpuasa sehari sebagai kadar, dia juga berpuasa dan 2 bulan berturut-turut sebagai kafarah, dan barulah dia terlepas daripada bertanggungjawab. Walaubagaimanapun keberkatan dan fadilat yang terdapat dalam bulan Ramadan tidak mungkin akan didapati. Inilah hadis di atas ialah, iaitu dia tidak akan mendapat keberkatan berpuasa yang didapati dalam Ramadan. Semua perbincangan di atas untuk siapa yang mengkodarkan puasa selepas Ramadan. Sekiranya dia memang seorang yang tidak berpuasa langsung sebagaimana keadaan setengah orang fasik pada zaman ini, maka tidak perlu dipersoalkan lagi tentang kesesatannya. Puasa adalah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Rasulullah SAW telah bersabda bahawa Islam telah diasaskan di atas 5 perkara. Pertama ialah pengakuan tauhid dan risalah kerasulan. Lepas itu 4 rukun Islam yang bermasyur, solat, puasa, zakat dan haji. Betapa ramai orang Islam yang dibanci sebagai orang Islam tapi dia tidak pernah melakukan mana-mana satu pun daripada 5 perkara tersebut. Dalam pendaftaran kerajaan, ia dikira sebagai seorang Islam tapi di sisi Allah SWT dia tidak dapat dikira sebagai seorang Islam. Dapat kenyataan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa asas Islam ada 3 perkara. Yang pertama kalimah syahadah, yang kedua solah, yang ketiga puasa. Dan siapa sahaja yang meninggal solah satu daripada perkara-perkara tersebut, maka dia adalah kafir dan membunuhnya adalah halal. Para ulama telah mengaitkan hadis-hadis semua ini dengan seorang yang menolak kefaduan amalan tersebut. Walau ada pengertian mereka tidak dapat dinafikan bahawa sabdaan Nabi SAW terhadap orang-orang yang seperti itu adalah berupa bersekeras-keras amaran. Mereka mencuaikan perkara fadu, perlu sangat takutkan kemuka Allah SWT. Tiada seorang pun yang dapat lepas daripada maut. Kehidupan yang kenikmatan dunia adalah satu perkara yang terlalu cepat akan luput dari kita. Yang bantu kita ialah ketaatan kepada Allah SWT. Ramai daripada kalangan orang-orang yang jahil berpada dengan tidak pun berpuasa. Namun ramai antara mereka telah rosak agamanya. Bukan sahaja tidak berpuasa, malah mereka menyebut dengan lidah-lidah mereka perkataan-perkataan yang boleh membawa sehingga kepada kekufuran. Contohnya hanya orang yang tidak mempunyai makanan di rumah sahaja yang patut berpuasa. Atau apakah yang Allah SWT akan dapat dengan membiarkan kita berlapar. Dan seumpamanya, kita adalah berhati-hati terhadap perkataan-perkataan seumpama ini. Satu perkara yang begitu penting perlu difahami dan perlu diberi perhatian dengan bersungguh-sungguh dan sedalam-dalamnya, itu mengejek dan memperolok-olokkan perkara agama yang sekecil-kecil pun adalah menjadi sebab kekafiran. Sekiranya ada seorang tidak pernah bersolat sepanjang hayat, tidak pernah berpuasa sehari pun yang demikian juga, tidak pernah menunaikan mana-mana fardu pun, ia masih tidak menjadi kafir selagi dia tidak menolak fardu-fardu tersebut. Mana-mana amalan fardu yang tidak ditunaikan akan mendatangkan dosa, dan mana-mana amalan yang lain dilakukan akan mendapat pahala. Tetapi mempersendakan urusan agama yang paling kecil pun adalah kufur, yang akan menyebabkan semua amal lain seperti solat, puasa dan amal-amal kebaikan lain yang telah dibuat sepanjang hayat akan binasa. Perkara ini sangat penting untuk yang diberi perhatian. Oleh itu, janganlah sekali-kali mengata terhadap puasa dengan perkataan-perkataan seumur di atas tadi, walaupun seorang itu tidak
mencaci dan memperolok-olokkan amalan puasa, tetapi dengan berbuka tanpa sebarang uzur, ia tetap menjadi seorang yang fasik. Sehinggalah ulama fiqh telah menuliskan dengan jelas bahawa seorang yang makan secara terang-terangan tanpa sebarang uzur pada bulan Ramadan boleh dibunuh. Walaupun kita tidak boleh membunuhnya kerana tidak wujud kerajaan Islam dan kerja itu adalah tugas Amirul Mukminin, namun tiada siapa pun yang boleh menghalang kita daripada menunaikan kewajipan untuk menzahir kebencian kita terhadap perbuatan yang keji itu. Sungguhnya tiada lagi darjat keimanan yang lebih rendah daripada itu, iaitu untuk membenci maksiat dengan hati. Semoga Allah SWT dengan keberkatan hamba-Nya yang taat memberi taufik kepada saya juga kerana saya adalah antara hamba yang paling banyak kurangan. Saya berpendapat 10 hadis cukup untuk bahagian pertama ini. Sebenarnya satu hadis pun sudah memadai untuk orang yang taat. Inikah pula 10 hadis untuk orang yang tidak ingin taat, sebanyak mana ditulis pun adalah tidak berguna. Semoga Allah memberi taufik kepada semua orang Islam untuk beramal. InsyaAllah.